Oke. Skim jaminan kredit rumah SJGB ya. Skim jaminan kredit rumah ini semua orang boleh beli rumah. Nelayan, petani, peniaga begal tepi jalan. Inilah yang dibuat oleh kerajaan Malaysia kita. Demi menjaga golongan-golongan yang tidak ada berpendapatan tetap. Okey, tengok had pembiayaan RM500,000. Jaminan pembiayaan melebihi 100%. Okey. Ini tengok ni. Syarat dia cara membeli rumah pertama ya. Syarat membeli rumah pertama. Okey. Yang mana dia ada pendapatan tetap boleh mohon. Okey, tujuan pembiayaan perumahan. Syarat dia yang utama sekali rumah pertama. Jenis pembiayaan, okey, sehingga 35 tahun. Jaminan pembiayaan 100% ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak perlu apa-apa bayaran kepada pihak bank. Okey, senang guys. Interest dia pun dia punya takaful, guna bank Islam, sistem Islamik kita panggil dividen. Dividen dia pun tak tinggi, dalam sekitar antara 4.6 hingga 4.9. Contoh Afib Bank, minggu lepas aku pergi bantu seorang kawan aku pergi mohon skim SJKP ni, Afim Bank buat dia punya usaha Afim Bank, cuma 4.6%. Kalau Maybank around 4.6, 4.7. Okey, 100% ya guys. Okey. Okay, soalan lazim, kita pergi pada soalan lazim. Skim ini Bumi Putra saja tidak? Saya berniaga sendiri, ya boleh. 1400 boleh, boleh mohon. Tak perlu keluarkan apa-apa bayaran, cuma pergi cari rumah dan pergi cari lawyer, tapi lawyer lah, untuk lawyer biasa dia akan minta 1000 itu aja. Lawyer. Saya berniaga sendiri dan tidak punya peranan tetap. Akan melayak untuk mohon skim penjaminan kredit? Ya, jawapannya ya. Berapa lama tempoh pembiayaan? Tempoh pembiayaan adalah sehingga 35 tahun atau mana-mana yang terdahulu, pinjaman dua generasi. Di dua generasi ini maksudnya boleh buat dua combine nama dengan anak-anak. Usia saya telah mencecah 55 tahun. Oleh itu, tempoh pembayaran pihak hanya tinggal 10 tahun. Dengan anak, ya, jawapannya boleh. Tengok, pembayaran dua generasi boleh dilakukan. Berdasarkan usia anak, anak umur 18 tahun. Ni, saya telah mempunyai sebuah rumah kos rendah. Jawapannya apa? Tak boleh, sebab skim jaminan kredit ni perumahan tidak menjamin pembiayaan bagi tuan pembiayaan semula. Saya berniaga sendiri bercadang beli rumah. Adakah saya perlu membuat permohonan di pejabat SJKP? Jawapannya tidak. Permohonan mesti dibuat di mana-mana syarungan institusi kewangan, Maybank, Bank Islam, MBSB Bank, Bank Simpanan Nasional, Afin Bank dan macam-macam lagi.
Cah syuran berapa? Cah syuran tiada. Okey, faham semua ya? Okey ni. Rumah sudah siap. Rumah sederhana sudah siap ataupun rumah sub sale. Okay, macam mana proses dia? Proses dia, kamu pastikan loan kamu tidak ada rekod kamu di bank simpanan bank contoh, tidak ada rekod blacklist. Blacklist tu langsung tidak boleh. Okey. Tidak ada sikris tertunggak lebih pada 3 bulan. Itu salah satu tujuan utama program SJKP ini, untuk membantu golongan tiada berpendapatan tetap, tiada payslip, tiada gaji, dan orang yang ada payslip pun masih layak memohon. Okay, masih layak memohon ya. Okay, Bumi Putera saja. Okey. Skip ini umur 18 tahun.